Hidup ibarat di dalam sangka, mata terlepas, batinku tersiksa. Rindu membara, nyanyi yang membakar di pinggir hatiku yang sengsara. Hey, what's up Iwan? Apa kata kalau kita tukar lagu ni? Hey, kita tukar. Hidup ibarat di dalam sangka, kau buat YouTube dikatakan batak. Engkau menang, sikit pun tidak puji. Bila kau kalah, dikata enuk. Boleh lah? Boleh lah kan? Untuk aku boleh kan? Semua kan? Kan? Macam biasa, nama aku Manabu. So, dekat sini apa yang aku nak katakan? Ada orang hantar mesej mengatakan diri aku berlagak. Korang rasa aku macam mana? Berlagak ke? Kan? Aku jumpa korang dekat 1BS1. Aku jumpa korang dekat manager. Korang, hi Manabu Sweet. Hai. Itu dikatakan belagak. Ya, memang. Aku belagak dekat kau je. Pasal apa? Kau hantar mesej. Woi, batak. Bagi aku posisi yang dah terjadi. Apa? Kau ingat aku apa? Kucing. Ha? Aku manusia. Hormat sikit lah. Kau ingat umur kau sama dengan aku. Hey. Nampak tak depan? Kalau depan-depan, tapak muka kau kan. Woi, batak lah. Kau ingat lapu apa? Ha? Engkau kalau banyak makan gula-gula kan, duduk diam-diam. Hey. Dia tak ada. Dapat gula-gula sebiji melompat-lompat. Macam budak-budak. Faham kan? Masuk kan? So ada orang kata aku noob. Ya memang noob. Aku tak pro. Aku tak pro, aku noob. Kan? Aku menang 7-0 tu bukan aku main tu. Kan? Bukan aku main tu, orang lain main. Kan? Aku menang 7-0, 6-0, 4-0 bukan aku main tu, orang lain main. Kan? Aku tunjuk muka je sebenarnya. So ada orang mengatakan diri aku serabai. Ya, memang serabai. Pasal serabai itulah yang dapat segalanya. Position, strategi, hari-hari aku akan dapat legendary. Kan? Dekat manager mode. Kan? Dekat ranking match aku tak boleh main lah. Pasal ranking match bagi aku, entahlah, aku tak tahulah. Tengok luck. Dekat manager mode, hari-hari aku akan dapat 1-8. Aku turun 1-6, aku naik balik 1-8. Sekarang ni 1-8 kot, 1-9 dah. Aku akan buat 1-9, aku ada position baru. Dia position dia 3-2-5. Sebab aku tengok ramai orang pakai position tu kan. Jadi aku minta dekat Thai, Thai bagi position tu. Dekat Korea, Korea bagi position tu. Bagus lah. Maknanya ada juga orang sayang aku dalam dunia kan. So ramai orang mengatakan, Manabu, siapa perempuan yang hantar gambar dekat kau tu? Itu adalah peminat setia. Dia menganggapkan diri aku idola dia daripada Indonesia, Bali. Thank you very much for you like me. I love you so much. You're so beautiful. I love it. Kalau kamu berikan kamu punya hati kepada diriku, aku akan menerimanya seandainya. Oh ya. Ayat tak boleh belah. Cuma. Aduh. So, aku terima kasih lah kepada semua yang menyukai diri aku kan. Dan aku berterima kasih lah kepada orang menganggapkan diri aku sebagai idola kan. So, ada orang kata kan kepada aku, aku terhibur dengan lagu yang kau pasang kadang-kadang. Aku suka kau pasal kau sebenarnya buat YouTube kau macam DJ. Kadang-kadang techno, kadang-kadang jiwang, kadang-kadang ada rock, ada R&B kan. Bagus lah Manabu. Kau orang pertama dekat Malaysia yang sanggup buat macam ni. Orang lain tak sanggup tunjuk muka dia kat semua orang. Aku mencuba. Aku inginkan orang Malaysia dapat melihat. Dalam Malaysia pun ada juga orang buat macam Korea, macam Thai buat kan. Aku nak diorang rasa, oh, orang Malaysia pun ada juga buat macam ni kan. Nice lah. Jadi benda ni semuanya orang buat kan. So terima kasih lah kerana suka diri aku kan. Dulu kan, aku cakap kau, aku post lah. Aku post dekat Facebook kan. Aku punya picture kan. Tak ada komen. Tak ada like. Tapi sekarang komen ada, like ada. Bagus lah. Alhamdulillah. Aku sayang korang lah. Korang
tak tahu aku nak balas macam mana jasa korang. Aku balas dengan position dan strategi yang terbaik untuk korang. So itu sajalah buat sementara ni. Bye sayang-sayang semua. I love you so much. Aku single.